Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Binada menginformasikan aktivitas kegiatan sosial dalam pembinaan menyambut Trisuci Waisak 2567 Buddhis Era di Wihara Sada Paramita, Cantung Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 pukul 10.30 untuk menyampaikan 49 paket sosial kepada umat Buddha Wihara Sada Paramita. Setiap orang dalam kehidupannya mengharapkan agar aktivitasnya mendatangkan keberkahan. Jika itu yang menjadi harapannya, tentu ada sebab dan cara untuk mencapai keberkahan dalam menjalani aktivitas hidup. Berkah itu berasal dari perbuatan baik. Perbuatan baik itu adalah sumber daripada berkah. Dan kebaikan itu nama lain daripada keberkahan dalam kehidupan. Ketika orang bisa mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang baik, di antaranya menyisihkan sebagian miliknya untuk berbuat baik, berbagi kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan, khususnya dalam momentum Hari Raya Trisuci Waisak, karena sekaligus untuk mengenang peristiwa yang luhur, luhuran daripada pencapaian penerangan sempurna, kelahiran daripada Bodhisattva dan Sang Buddha Parinibbana. Setelah foto bersama sebagai dokumentasi, dipanggil satu persatu umat yang terdaftar menerima daripada paket sosial. Mereka dengan senang untuk menerimanya, demikian pula para donatur dengan senang telah menyisihkan sebagian miliknya, dan relawan juga demikian pula adanya. Mari kita gemakan Waisak dengan gema kebajikan. Berangkat dari niat yang baik untuk melakukan perbuatan baik, menggemakan Waisak dengan perbuatan baik. Karena kebajikan adalah sumber daripada keberkahan. Semoga terkondisikan untuk semua makhluk berbahagia.